Pemirsa, mantan pemain tim nasional dan pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, maju sebagai calon legislatif Partai Nasdem DPR RI daerah pemilihan Yogyakarta. Seto akan memperjuangkan kebijakan untuk pengembangan olahraga. Sebagai pemain sepak bola, Seto pernah merasakan bermain sepak bola di tim besar di Yogyakarta. Karakternya, seperti PSN, PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, dan Persiba Bantul. Dari pengalaman itu, ia akan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang penting untuk pengembangan sepak bola. Seto menyatakan fasilitas di bidang sepak bola masih banyak yang belum standar. Jika terpilih sebagai anggota DPR RI, ia akan memperjuangkan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai. Selain itu, ia juga akan memperjuangkan nasib pelatih lokal untuk mendapatkan lisensi kepelatihan dengan biaya yang terjangkau. Harus ada kebijakan publik. Harapannya lapangannya lebih standar karena dengan kualitas sarana prasarana, mungkin kualitas apa SDM-nya, pelatihnya, harapannya muncul pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang hebat. Saya mungkin juga enggak alergi dengan naturalisasi, tapi pembinaan ini lebih penting. Jadi mungkin harapannya dari anak-anak ini akan muncul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.